Artis Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai istrinya, Sarwenda. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan jadwal sidang cerai perdana Ruben Onsu dan Sarwenda. Tumpanuli Marbun mengatakan bahwa, untuk sidang perdana Ruben Onsu dan Sarwenda digelar pada tanggal 9 Juli tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, ramai kabar yang menyebutkan bahwa rumah tangga pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda berada di ujung tanduk. Terlebih setelah muncul berita yang menuliskan bila pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan masuknya gugatan. Isu retaknya mahligai rumah tangga itu muncul setelah Wenda diwawancara oleh awak media pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, usai keluar dari rumah sakit. Artis Ruben Onsu mengajukan gugatan cerai istrinya, Sarwenda. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sudah menetapkan jadwal sidang cerai perdana Ruben Onsu dan Sarwenda. Tumpanuli Marbun mengatakan bahwa, untuk sidang perdana Ruben Onsu dan Sarwenda digelar pada tanggal 9 Juli tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, ramai kabar yang menyebutkan bahwa rumah tangga pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda berada di ujung tanduk. Terlebih setelah muncul berita yang menuliskan bila pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan masuknya gugatan. Isu retaknya mahligai rumah tangga itu muncul setelah Wenda diwawancara oleh awak media pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024, usai keluar dari rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.